Assalamualaikum, kali ini kita akan membuat hiasan dari botol bekas. Nah, ini botol bekasnya ukuran 1500 ml. Nah, ini kita akan lubangi menggunakan jarum besar, atau kalian kalau gak punya jarum bisa diganti dengan kawat ataupun obeng. Nah, ini kita bakar atau kita panaskan sedikit ujungnya, kemudian kita tusuk. Nah, kemudian kita nanti bisa lubangin lebih lebar dengan gunting. Tapi yang pertama kita harus tusuk terlebih dahulu menggunakan kawat panas. Nah, ini pasti kresek kita gunting, ini yang ukuran paling besar. Nah, ini kita akan gunting kira-kira 4 jari atau 8 sentian. Nah, ini kemudian kita gunting seperti pada video. Nah, langsung aja kita gunting seperti ini. Setelah itu kita akan gunting cacah. Nah, ini kita gunting cacah seperti pada video, jangan sampai putus ya. Nah, ini kita gunting seperti ini, jadi gak usah kita buka terlebih dahulu, kita langsung gunting saja nanti biar lebih cepat cara mengguntingnya. Nah, ini kalau kita buka nanti bisa memanjang seperti pada video. Nah, ini selanjutnya kita akan gunting. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan double tape pada bagian botol bekasnya. Nah, seperti ini kita kasih double tape. Nah, kita double tape seperti ini. Kita double tape saja. Kalau kalian tidak memiliki double tape, bisa diganti dengan solatip. Tapi solatip pada bagian plastik reseknya kemudian dilingkarkan seperti itu. Tapi ini yang lebih mudah pakai double tape seperti ini. Double tape ini murah. Kalau tidak salah itu cuma 2000 atau 1500 ya. Nah, ini plastik reseknya yang sudah kita gunting tadi, kita lilitkan melingkar seperti pada video. Jadi tidak usah khawatir nanti gampang copot, soalnya double tape ini sangat lengket banget kalau kena dengan kresek. Nah, seperti ini kita akan lilitkan semua, kita tempelkan yang putih dulu kemudian yang merah. Jadi kita menempelnya harus dari bawah terlebih dahulu. Nah, kalau sudah selesai kita tempel jadinya seperti pada video. Nah, selanjutnya ini plastik kreseknya kan sudah selesai. Ini bagian ujungnya kita bisa lubangin lebih lebar dengan gunting. Nah, selebih itu kita akan masukkan jarumnya ke dalam botol. Nah, ini kita menggunakan tali rafia. Nah, selanjutnya tutup botolnya kita tutup. Jadi benangnya atau rafianya sudah berada pada dalam botol. Nah, selanjutnya kita akan membuat rumbai-rumbai pada bagian bawah hiasannya. Nah, ini kita gunting kurang lebih 2 cm. Selanjutnya kita buka, caranya kita buka seperti pada video, kemudian kita akan gulung. Nah, kita gulung seperti ini. Jadi kita gulung 3 kali gitu aja. Atau kalau kalian ingin lebih panjang bisa disesuaikan dengan keinginan kalian. Nah, selanjutnya kita akan ikat, kita ikat yang kuat. Kita ikat yang kuat, soalnya ini juga sebagai pengait botolnya. Nah, seperti ini kita akan gunting juga pada bagian bawahnya. Nah, selanjutnya kita tarik. Nah, ini sudah jadi. Semoga bermanfaat dan bye-bye.